Dan kemudian orang melakukan, coba transformasi dulu. Transformasi dulu. Berarti kalau sudah transformasi dari kubah asalnya itu menjadi kubah baru. Nah, itulah hakikat dari transformasi. Merubah struktur data kita ke struktur data yang baru dengan harapan struktur yang baru ini memenuhi kebutuhan analisis kita. Nah, demikian juga di aljabar matriks kita diajarkan konsep tentang transformasi linear. Nah, apa itu transformasi linear? Jadi, di sini kita berbicara dalam konteks menghubungkan satu ruang dengan ruang yang lain. Di sini dikatakan, ya, jika U dan V ini adalah ruang vektor, kedua-duanya ruang, dan T ini adalah suatu fungsi yang mengasosiasikan vektor unik di V, berarti vektor V tertentu, dengan setiap vektor yang terletak di U. Menghubungkan vektor yang di V dengan vektor di U. Maka T dikatakan memetakan U ke dalam V. Nah, jika di dalam notasi seperti ini dituliskan bahwa T itu memetakan vektor di U menjadi vektor-vektor di dalam V. Berarti ini kan bisa dalam bentuk satu transformasi. Nah, nanti bagaimana proses transformasinya? Membacanya ini tuh begitu. Berarti T sama dengan fungsi Fx. Jadi dimana X, fungsi F itu menghubungkan X ke Y. Nah, kalau yang di sini kita berbicara T. Dimana T ini menghubungkan vektor-vektor di U ke vektor-vektor di dalam V. Nah, sehingga ini kemudian bisa dituliskan berarti V, vektor V yang ada di dalam ruang V ini, nah, ambil salah satunya vektor V kecil, ini merupakan fungsi dari U. Sama dengan kalau di fungsi matematik kita menyebut Y sama dengan Sx. Di dalam konteks, berarti kalau kita, kalau di fungsi matematik, ya, dalam fungsi, fungsi ini haruslah memetakan domain tepat memiliki satu kawan di kodomain, kan gitu ya. Sering ditulis juga F ini adalah memetakan X ke Y, atau sering juga ditulisnya Y ini merupakan fungsi dari Fx. Ya, ini dalam konteks fungsi. Nah, ini analog dengan transformasi di dalam ruang vektor. Nah, V ini berarti vektor-vektor di dalam V itu disebutnya sebagai vektor kodomain, kebayangan gitu ya. Jadi, sering juga disebutnya kodomain. Sedangkan U ini sering juga disebutnya sebagai domain gitu ya. Kalau itu, kalau ngomong di dalam konteks fungsi. Oke, itu. Nah, sekarang sebagai contoh, ini ada satu fungsi transformasi U, bentuknya seperti ini. TU ini adalah koordinatnya adalah X, X plus Y, X mini. Nah, mungkin kalau dalam notasi vektor kita tuliskan ini ya, X, X plus Y, X mini Y. Nah, padahal kita tahu U nya ini kalau dalam vektor U nya ini adalah X, Y. Ini elemen dari R2 kan. Nah, ternyata dengan transformasi ini TU, kenapa ini sebutnya R2? Nah, unsurnya ada dua kan. Ini real, bukan disebut R2. Nah, sekarang dengan transformasi ini, katakanlah ini menjadi vektor baru, vektor V tadi. Ini unsurnya 1, 2, 3. Berarti ini karena X-nya real, Y-nya real, maka X real, X plus Y real, X minus Y real juga.
Berarti ini elemen dari R3. Nah, maka ini dikatakan T. Ini mentransformasi vektor-vektor di R2 ke R3 dengan bentuk transformasi seperti ini. Oke, gitu. Nah, berarti kalau dalam konteks ini, kalau ada kita punya vektor U, ini vektornya adalah 1, 1, ditransformasi oleh U, T, ini akan menjadi, ini unsurnya adalah 1, 1 plus 1, 2, 1 min 1, 0. Ini elemen dari R2, ini elemen dari R3. Maka dikatakan T mentransformasi vektor-vektor di R2 ke R3. Ya. Oke, itu dalam konteks memetakan. Baru ngomong memetakan ya, dia belum. Apakah dia transformasi linear atau bukan? Nah, ini transformasi linear atau bukan itu ada syarat tambahannya lagi. Ini. T dikatakan transformasi linear dari U ke V jika transformasi U plus V itu sama dengan TU plus TV. Berarti ini mirip seperti sifat asosiatif di dalam aljabar. Ini harus terpenuhi. Itu dengan catatan U dan V ini elemen dari ruang vektor. Nah, kalau U dan V ini elemen dari ruang vektor, kan U plus V juga elemen dari ruang vektor, kan itu memang syarat ruang vektor. Nah, ini haruslah dipenuhi oleh transformasi ini bahwa TU plus V itu sama dengan TU plus TV. Nah, demikian juga perkalian skala. U itu elemen dari V, maka K kali U kan elemen dari V juga. Jadi kalau demikian, KU itu juga harus punya kawan ya, di V. Maka T kali KU haruslah sama dengan K kali TU. Karena ini dua syarat yang diperlukan untuk bisa mengatakan apakah pemetaan dari U ke V itu merupakan transformasi linear atau tidak. Kalau iya, haruslah memenuhi syarat dua syarat ini. Oke, itu yang harus ditekankan. Jadi ini ada satu contoh pemetaan dari sekarang kita diberikan fungsi pemetaan dari R2 ke R2. Ini R2, R2 berarti vektornya masih dalam dimensi 2. Ini adalah fungsinya seperti ini. Ini fungsinya TU. Sekarang namanya TV. Memetakan vektor V. Jadi 2X, Y. Ini koordinatnya berarti kalau dalam konteks notasi yang benar, ya ini dituliskan 2X, Y. Berarti unsur pertamanya adalah 2x, unsur keduanya y. Di mana catatannya T, ini elemen dari R2. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apakah T ini transformasi linear atau bukan? Ini pertanyaannya. Oke, untuk menjawab ini ada dua syarat tadi. Yang pertama, kalau kita punya dua buah vektor sembarang, apakah transformasi jumlah dari dua vektor tersebut sama dengan transformasi jumlah dari transformasi masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau vektor sembarang di R2 kita ambil, dikalikan dengan K, apakah transformasi dari K kali vektor tersebut sama dengan K kali transformasi vektor yang bersangkutan. Oke, ini sudah dijabarkan. Nanti secara notasi, nanti tolong ini mungkin dirubah.
Jadi ini notasi koordinat yang digunakan. Kita nanti bisa menggunakan notasi ini. Kemudian saya punya vektor kedua. Ini adalah X2, Y2. Nah, kalau kita gunakan transformasi yang tadi, yang harus diingat tadi, transformasi dari suatu vektor, bukan hanya vektor V ini gitu ya, ini notasi secara umum, transformasinya adalah 2X, Y, ini ya. Berarti kalau kita jumlahkan, ini kan jadinya apa nih? X1 plus X2, ya. Ini kalau dituliskan dalam notasi ini, berarti transformasi dari jumlah U dengan V, ini adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Maka berdasarkan definisi ini, ini Bapak kerjakan dalam notasi yang lain ya. Maka ini akan sama dengan, berarti menggunakan definisi pemetaannya, 2X berarti 2 kali ini. Maka hasilnya adalah vektor yang unsur pertamanya adalah 2 kali X1 plus X2. Sedangkan unsur keduanya adalah Y, langsung berarti ini ya. Y1 tambah Y2. Secara notasi berarti kalau demikian ini kalau dibuka kurungnya ini adalah 2x1 ditambah dengan 2x2, y1 ditambah dengan y2, dan ini, nah tentunya kalau ini dipisah ini adalah 2x1 y1 ditambah 2x2 y2. Nah, apa ini? Ya. Ini adalah t dari apa ini? Ini adalah t dari u. Yang ini apa? T dari v. Jadi kalau demikian, benarlah bahwa t u plus v sama dengan ini. Ini berarti benar, terbukti. Ini dalam notasi koordinat, mungkin kalau Pak Beliut menginginkan, silakan dinotasikan seperti ini, lebih mudah dikenali, ya, sama saja. Ini dalam notasi koordinat. Dan kemarin di awal Bapak sudah sampaikan, menuliskan vektor itu macam-macam, tapi yang standar kita gunakan itu adalah vektor kolom seperti ini. Kalau mau nulis vektor baris ya tinggal transpose saja jadi baris. Tapi ada juga di beberapa buku aljabar linear itu menggunakan notasi koordinat seperti ini. Ini adalah ujung dari vektornya yang ditulis. Koordinat dari ujung vektor. Oke, itu nah tinggal buktikan satu lagi. Yang ini ya, jadi kalau KU dalam notasi yang lain Bapak akan tulis begini, K kali U berarti ini sama dengan T dikalikan dengan U nya tadi, X1 Y1 ya, berarti kali K berarti ini K X1 K Y1 gitu ya. Berarti kalau menggunakan definisi transformasinya tadi, 2 kali ini, 2 kali KX1, kemudian di bawahnya langsung Y, ya berarti ini langsung K, Y. Berarti ini sama dengan, nah kalau kita kembalikan lagi ke notasinya ini, udah K-nya keluar nih. Jadi kalau K-nya dikeluarin semua, berarti ini menjadi 2X1, Y1. Apa ini? Nah, ini sama dengan
transformasi dari U, ya. Dan ini berarti terbukti benar juga. Oke. Dengan demikian maka T dikatakan sebagai transformasi linear. Oke, itu. Nah, kemudian di samping transformasi linear kita juga mengenal matriks transformasi juga. Nah, ini kalau matriks transformasi itu biasanya kalau di analisis itu banyak digunakan pada saat kita mau memutar sumbu. Memutar sumbu X1, X2, X3 gitu. Misalnya kalau memutar itu biasanya kita butuh satu matriks. Nah, namanya kalau di analisis itu menggunakan matriks rotasi. Itu banyak dipakai pada saat kita berbicara analisis faktor. Faktor analisis di pelajaran analisis kubah ganda. Jadi di sana kita akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai matriks rotasi. Merotasikan. Tadinya dia sumbu-sumbunya itu tidak saling ortogonal gitu. Bagaimana mengortogonalkan gitu. Itu biasanya bisa dengan strategi merotasikan. Nah, jadi kita butuh matriks. Nah, sekarang kalau yang di sini apa yang dimaksud sebagai matriks transformasi? Oke, misalkan A ini matriks yang berorder m kali n. Jangan begini notasinya. Tulis saja m kali n, n baris, n kolom. Nah, sekarang matriks ini digunakan untuk memetakan dari Rn ke Rm, berarti dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi n. Maka bentuk transformasinya itu bisa dituliskan seperti ini. Px, berarti x ini di dalam ruang berdimensi n. Nah, kalau ini kan tadi A-nya ini berukuran m kali n. Kemudian kita punya x berukuran m kali 1. Ini hasilnya apa? Katakanlah hasilnya ini adalah suatu vektor V. Berapa ukuran V? Ini adalah M kali 1. Maka sesuai dengan ini. Berarti Rn ini, X ini elemen dari Rn, sedangkan V ini elemen dari Rn. Ya? Bahwa X ini elemen dari Rn, sedangkan V ini adalah elemen dari Rn. Maka dalam konteks ini adalah A ini dikatakan sebagai matriks yang mentransformasikan ruang Rn ke ruang Rn. Ya. Yang ini ya. Yang dimaksudkan ya. Maka itu disebutnya sebagai matriks transformasi. Ya. Oke, ini dan seterusnya, ini teoremanya sama saja. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang ini ada satu contoh bagaimana mentransformasikan R3 ke R2. Ya. Nah, ini dengan menggunakan matriks baku A. Jadi baku itu, ini kolom-kolomnya itu ini, kolom-kolom dari matriks A itu adalah TE1, TE2, TE3, di mana E1, E2, sampai EN. Kalau menulis benarnya, E1, E2, dan seterusnya sampai EN gitu ya. Ini sebutnya sebagai basis atau landasan. Landasan baku, landasan ortonormal, ya, itu sebutnya landasan ortonormal.
seperti ini ya. Oke, ini satu contoh transformasi dari R3 ke R2. Ini didefinisikan bahwa TX ini sama dengan X1 plus X2 dan X2 plus X3. Berarti ini unsur cuma dua, berarti ini adalah elemen dari R2 kan? Sedangkan X ini sendiri, ini elemen dari R3. Oke, bagaimana mencari matriknya? Ya, kita di sini mencari matrik yang tadi. Oke. Ini X, ini elemen dari X. Ini X1. X2, X3, elemen dari R. R3. Nah, landasan ortonormal, ortonormal dari R3, salah satunya. S1 ini adalah 100, kemudian E2 010, E3 001. Ini landasan ortonormal dari R3. Nah, berarti kalau landasannya ini kita transformasi dengan begini, itu yang dijelaskan di belakang, ya. Berarti kalau ini ditransformasi masing-masing, E1 ini ditransformasi dengan T, berarti sesuai dengan itu kan X1 plus X2 dengan X2 plus S3. Berarti hasilnya 1 tambah 2, 0, 2 tambah 3, 0, 1, 0. 010 di transformasi dengan transformasi yang tadi hasilnya 11. Nah, dengan demikian berdasarkan hasil ini maka matriks transformasinya itu dapat dituliskan bahwa A, berarti kalau kita mau mencari matriks transformasinya maka A ini kolom-kolomnya itu adalah hasil transformasi dari landasan matriks yang tadi, landasan dari R3. Nah, tentunya ini bisa dicek, berarti apakah betul TX ini kalau dikalikan AX begini, ini hasilnya akan sama dengan, nah ini dikalikan AX, berarti A, ini dikalikan X, itu tuliskan sebagai AX, maka ini hasilnya adalah X1 berarti X1 kali ini sama X2 kali ini, berarti ini adalah X1 plus X2 yang X dikalikan ini berarti 2 dengan 3. Sama dengan transformasi yang tadi. Maka A ini dikatakan sebagai, begitu kita dapat A, maka A ini dikatakan sebagai matriks transformasi. Nah. Ya, kemudian ada beberapa sifat, sifat
dari transformasi linear ini. Kalau vektor nol ditransformasikan, maka haruslah menghasilkan vektor nol. Minus dari suatu vektor ditransformasikan, hasilnya adalah min dari transformasi. Vektor dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya adalah pengurangan dari transformasi vektor yang besar. Nah, ini ada juga transformasi linear untuk matriks. Contohnya, ini contoh transformasi untuk polinom. Syaratnya tetap yang tadi. Kalau kita berbicara syarat tadi ada dua, U plus V-nya haruslah merupakan jumlah dari transformasi masing-masing. K kali U-nya haruslah sama dengan K dikalikan dengan transformasi dari U. Itu ada tiga contoh gitu yang mudah-mudahan cukup buat Anda belajar lebih lanjut. Oke, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Oke, kurang lebih